Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Are you ready to learn English today? Okay, let's start. Today we are going to learn about sport. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam jenis olahraga dalam bahasa Inggris dengan tema Do you like playing tennis? Apakah kamu suka bermain tenis? For the first, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang vocabulary tentang olahraga. Okay, listen and repeat. Dengarkan lalu diikuti ya. Running, running. Basketball, basketball. Boxing, boxing. Badminton, badminton. Swimming, swimming. Next. Chess, chess. Tennis, tennis. Football, football. Fencing, fencing. Volleyball, volleyball. Okay, for the second, untuk yang kedua adalah asking about likes and dislikes. Menanyakan tentang kesukaan dan apa yang tidak disukai. Okay, yang pertama adalah do you like boxing? Apakah kamu suka boxing? Atau do you like running? Apakah kamu suka berlari? Or do you like fencing? Apakah kamu suka fencing? Fencing itu artinya anggar ya. Oke, itu adalah cara yang menanyakan yang pertama. Jika ada yang menanyakan seperti itu, kalian bisa menjawab jika suka. I like, yes, I like boxing. Yes, I like running. Atau jika tidak suka, kalian bisa menjawab, no, I don't. I don't like boxing. Untuk pertanyaan yang kedua, what sport do you like? Olahraga apakah yang kalian sukai? Nah, kalian bisa menjawab, I like running. Or, I like fencing. Or, I like badminton. Okay, next. Cara mengucapkan apa yang kita suka dan apa yang tidak kita sukai. First, yang pertama, I like playing badminton. Saya suka bermain badminton. Or, I like playing football. Saya suka bermain sepak bola. I like playing basketball. Saya suka bermain basketball dan yang lain-lain. Oke, second, yang kedua, ketika kalian tidak suka dengan olahraga tersebut, I don't like swimming, or I don't like tennis, or I don't like judo. Saya tidak suka berenang, atau saya tidak suka bermain tennis, atau saya tidak suka bermain judo. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Jika masih ada yang tidak dimengerti, kalian bisa chat Miss Nurul ya, bertanya secara langsung atau telepon. Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.